Oke, lo sahabat semua channel perkara tentunya, ya perkara yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini di sini kita akan main game FIFA 22 Mobile Global Version lagi nih cuy. Oke, sebelumnya mohon maaf cuy. Di sini saya baru gak enak badan, jadi suara saya agak serak-serak gimana gitu ya cuy. Oke, ya di sini cuy. Di sini itu saya akan mereview. Di sini ada mode tantangan baru. Oke, ini dia cuy. Mode tantangan pemain bulan ini lah ini cuy. Pemain bulan ini berarti tim apa ya sih? Apa ya pemain bulan ini ya? Team of the Moon. TOTM mungkin, TOTM ya cuy. Nah, di sini tuh ada syaratnya cuy. Syaratnya teman-teman itu harus mempunyai paling sedikit 2 pemain TOTW atau Team of the Week ya. Jadi teman-teman harus memasang 2 pemain Team of the Week cuy. Oke, di sini saya mempunyai sekitar 1 2 3 4 5 ya. 5 dan di sini harus di starter cuy. Ini saya sudah coba di pemain pengganti tetap nggak bisa. Jadi harus teman-teman buat starter seperti ini cuy. Nah. Oke, nah seperti ini cuy. Ini baru oke ya syaratnya ya. Nah, ini cuy. Bang player udah bisa ya, udah bisa entry. Pemain Team of the Week di mana dapatnya? Masa teman-teman nggak tahu itu dapatnya dari toko ini ya, dari toko terus TOTW cuy umum ini ya, terus TOTW. Nah ini cuy, di sini tuh bisa ngeklaim dengan 60 poin ini ya. Ini bisa teman-teman kan dapat dari daily cuy, dari nanti teman-teman dapat ya. Dan ini ada pemain-pemain bagus lainnya cuy yang bisa teman-teman dapat ya. Wah mantap sih ini ya. Oke, yang selanjutnya di sini saya tuh ingin mendapatkan seorang ini cuy, seorang pemain ini ya, toko kok toko bukan cuy, pertukaran. Nah ini pertukaran ini cuy, pertukaran terus pemata hati lah ini sih. Saya tuh pengen mendapatkan seorang Angel de Maria cuy. Ini bagus ya, saya perlu RM yang mempunyai speed kayak kelincahan kayak si de Maria nih cuy, untuk gantiin posisi si Sancho ya. Saya ingin punya cuy, ingin beli ya. Dan ini syaratnya itu sangat mudah, teman-teman itu harus memiliki pemain ini cuy. Nah 11 ya, 11 pemain merah ini cuy, nanti akan ditukar dengan si de Maria cuy. Tapi teman-teman harus punya surat cinta ini. Ini dapatnya gampang cuy, nanti saya kasih tahu ya. Dan pemain pemata hati 3 lah, ini yang agak sulit yang ini cuy. Jadi teman-teman itu harus gacha ya. Kita masuk ke toko. Oke, masuk ke toko terus pemata hati. Nah di sini cuy, untuk yang pemata hati tadi kalian dapat dari sini cuy. Ini teman-teman bisa mendapatkan hadiah terjamin itu 2-4 poin cinta ya, atau poin hati cuy, surat hati. Nah ini itu gratis cuy, ini setiap 1 hari sekali ya. Dan yang kedua teman-teman bisa mendapatkan dari sini cuy, dari ini ya. Nah kemungkinan untuk pemain cinta ini harus kalian gacha juga cuy. Apa saya itu ingin gacha ini, jujur saja ingin gacha ini. Semoga dapat pemain bagus, kita gacha, kita habisin rupiah cuy. Kita habisin rupiah di sini aja nggak apa-apa ya. Oke, di sini kita akan gacha 4 cuy, 4 ya. Oke, langsung kita gaskan saja. Tes. Oke. Hut. Ah, geser cuy. Geser ya. Oh, dapat 7 cuy, lumayan ya. Oke, penyelesaian. Wah, ini pemainnya mana cuy? Oke, masih penyelesaian. Semoga dapat pemain cinta cuy. 3 lah paling ya. Lah. Aduh. Wah. Ya, nggak dapat pemain cuy. Waduh. Wah, sayang sekali ya cuy. Jadi nggak hoki ya, tapi kalau surat cintanya kita udah dapat 7 jadinya cuy.
Wah, wah, wah. Sangat disayangkan, cuy. Sangat sekali disayangkan ya. Oke, di sini juga bisa nukar ini ternyata, cuy. 40 tapi ya, wah, banyak banget, Bang. Tapi ini fix dapat sih ya. Jadi begitu sih caranya ya. Caranya ya simple tetapi agak berkorban dulu sih. Oke. Dan untuk next video mungkin saya akan gacha ini cuy. Gacha mungkin nanti ya habis bar jam 2. Reset cuy, reset untuk ini ya. TOTW. Nah, nanti kita gacha cuy. Nanti kita dapat gelandang siapa cuy? Nah, ini ya. Nah, di sini saya punya 700 cuy. Ini bisa gacha sekitar 4 kali ya. 4 kali dan kurang 50 cuy untuk yang ke-10 ya. Jadi mungkin nanti habis jam 2 sekalian biar reset ini cuy. Ini 1 jam lagi reset ya. Oke. Daripada nunggu atau udah selesai videonya, di sini kita akan mainin mode tantangan yang baru tadi cuy. Kita coba, saya belum nyoba cuy. Di sini itu bisa mendapatkan reward yang baru bagus cuy ini ya. Nah, ini bisa mendapatkan poin POTM ini cuy. Nah, poin POTM ini bisa teman-teman tuker cuy. Bisa teman-teman tuker ya. Tuker di sini sih, kayaknya di toko ya. Toko. Terus mana sih? Saya tadi lihat tuh sih. Nah, ini cuy. Ini ya. Harganya itu cuy. Ada Degia 100, terus Pike 100. Red Hood, Berardi dan lain sebagainya cuy. Nah, itu ya. Oke. Di sini langsung aja kita cobain cuy. Oke, kita coba yang ini ya. Entry. Oke, di sini apa ya? Waduh, kepencet cuy. Apa ya tadi ya? Wah, kalau kayak gini agak susah cuy. Agak susah sih ini ya. Iya, kok melengse cuy. Ini nanti bisa diulang enggak ya cuy? Lah, kok susah? Yang satu cuy. Oh, cuma satu ya. Oke, lumayan. Kita lanjut. Oh, ini cuma kayak gitu ternyata cuy. Jadi agak mudah ya untuk mode kemahirannya ya. Kirain laga cuy, kirain laga ya. Oh, ini laga cuy. Oh, ada yang laga juga. Wah, seru sih ini ya. Oke, Jack Rilis. Nah, ini sih pemain TOTW. Oke, Erling Haaland. Ush, waduh. Ini pasti mainnya bagus ini sih. Ya kan, waduh, bahaya cuy. Oh, ini besar banget sih pemainnya TOTW ya. Oke, Jadon Sancho. Baru Erling Haaland. Set. Oke, nice. Wah, gak gol cuy. Waduh, terlalu menyepelekan apanya. Oke. Ush. Neymar, nice. Bruno Fernandes. Dias. Oke. Erling Haaland. Ush. Haaland. Enak banget cuy. Oke, satu bola lagi cuy. Oke, ush. Awas. Oke. Nice banget. Haaland, wih. Wih, aduh.
Oke, okay, nice, Bruno Fernan, Jadon Sancho. Oke, okay. Langsung pakai Jack Grealish di sana. Plung. Oke, okay, udah selesai ini cuy. Nice banget. Oke, okay, nice. Langsung pada lambung. Waduh, terlalu kencang cuy. Kenapa Kimi? Oke, okay, Alexander Arnold, nice banget. Mosemon. Masih belum on target cuy. Yes. Dias. Waduh, waduh. Hei. Waduh. Tergesa-gesa cuy. Sekali halan. Waduh, terlalu pelan namanya, pelanggaran cuy. Oke, kesempatan emas. Mantap banget cuy. Tren Alexander Arnold. Saya butuh sih De Gea ya. Oke. Oh, nice. Oke, kesalahan ini nampaknya cuy. Waduh. Duh, gimana sih ini cuy? Waduh, nggak cool ya. Oke, udah selesai cuy. Jadi seperti itu ya. Kita jangan sampai kelewatan ini karena rewardnya itu bagus cuy. Pemain bagus-bagus ya tadi, ada De Gea dan lain sebagainya tadi cuy. Ya mungkin nanti kita lanjutin sendiri aja, nggak usah buat video terlalu panjang nanti cuy. Oke, ya jika teman-teman suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya cuy. Oke, salam perkoro tunyo, cus.